Ya, halo teman-teman, ketemu lagi. Kita akan bahas tentang cara menghilangkan garis bawah yang ada di Word ya. Biasanya kalau kita menulis kayak contoh seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Kalau ini kan biasanya ada warna merah begitu, garis merah ini. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat ini ya. Satu persatu ini yang kita pakai dulu pakai ini ya, pakai Windows ya. Tapi kalau Windows saya hanya pakai gambar saja ya, ilustrasi gambar yang pertama masuk di review ya. Atau kalau yang bahasa Indonesianya ini peninjauan ya, yang untuk bahasa Indonesianya. Nah, kalau sudah masuk file ini, memang ada beberapa cara ya di sini ya. Ini untuk Windows ya. Untuk Windows ada beberapa cara. Nah, bagian ini terus bagian setelah masuk file di review ini. Nah, setelah itu kemana? Nah, setelah ini dia ke sini ya. Dia akan tampilkan seperti ini, pilih option. Nah, kalau option sudah, nanti yang akan muncul seperti ini, proofing. Nah, kalau proofing itu klik di proofing, terus tinggal ini tampilan seperti ini, pilih yang checklist, cek spelling ini ya. Dua-duanya ini bisa dihilangkan atau satu juga bisa ya. Nah, ini akan jadi ya, hilang nanti. Itu langkah yang pertama untuk Windows. Terus langkah yang kedua ini yang untuk Windows, pilih di review ya, pertama review, terus pakai pilih spelling grammar bisa juga yang di sini nanti, terus ke sini ya. Ini tuh style bahasa bisa juga lewat sini bisa. Ah, ini untuk bahasanya di sini. Nah, kalau ini sudah, dia akan lari ke nantinya ini, kalau ini centangnya ini dihilangkan ya. Oke, nanti akan hilang garis bawahnya. Ini untuk Windows. Nah, sekarang yang kita mau bahas kan untuk MacBook-nya ya. Karena ada yang beberapa yang tanya bagaimana cara menghilangkannya di MacBook ya. Kalau di MacBook seperti ini, masuk di peninjauan. Kalau masuk peninjauan di sini, tampilan seperti ini. Ah. Ini pilihan. Nah, ini biasanya di sini ada centang semuanya, di biasa yang kalau belum di style, di sini ada centangan juga tata bahasa ini ya. Yang bagian bawah ini ada centangan dua di sini biasanya kalau belum di atur ya. Nah, kalau mau hilangkan, ini tinggal centangnya dihilangi ini di sini. Oke, ini sih otomatis dia hilang ya. Lihat ini ya. Di bagian ini gitu ya. Kalau mau untuk bahasa, tata bahasa, letak bahasa kan di sini ya, Indonesia, Inggris. Kebetulan saya pakai Indonesia ya. Nah, di kalau Inggris ya tinggal pilih ya. Kalau misalkan untuk Inggris ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ulang ya untuk MacBook ya, pilih di sini, kita kembalikan lagi tadi. Ini kan dari sini, yang ini ya. Ini kan awalnya biasanya ada di sini centangannya seperti ini, dan di bagian tata bahasa yang di sini ada dua centang ini juga bisa dihilangkan ya nantinya, bagian ini sama ini. Nah, kalau ini sudah kan akhirnya muncul seperti ini ya. Nah, garis bawah di sini merah ya. Nah, kembali lagi kita buat, kita hilangkan ini juga bisa dihilangkan atau tidak ya, terserah kita ya. Ini sudah nanti otomatis hilang ya, gampang ya. Nah, jadi kalau kita ketik sudah tidak ada yang mengganggu warna merah-merahnya ya. Nah, itu pembahasan untuk cara menghilangkan garis bawah ya di MacBook. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.